Wak Maulud orang betina. Maksud Wak Maulud orang betina ni lagu mana? Wak Maulud orang betina. Orang betina kita Wak Maulud ha orang betina mati ke? Dak. Ini cara kecek Melayu kita ke? Maulud orang betina jadi orang betina pakak baca berzangi, baca khas jarah Nabi. Dia panggil maulud orang betina. Goliknya orang jatuh duk baca berzangi ni. Baik bahasa Arab, baik bahasa Melayu pun orang jatuh duk baca. Tiba di hari ni orang betina nak ambil bahagia katik. Dia ambil pula dia baca bahasa Jawi. Boleh kedok. Orang betina tak boleh main dia. Dulu motong orang jatuh. Lepas tu lah ni ambil dia. Jadi hak dia orang jatuh. Nanti peranggup burung dah. Senang dah. Dia beri kat orang betina. Orang betina dia kerja sungguh. Makhluk ni pun kalau kita beri kepada dia, dia kerja sungguh dia. Tu macam mana hukum syarak? Baca bahasa Jawi tak kira lah, bahasa Jawi, bahasa Arab tak kira. Kita kena tahu beberapa perkara ni. Kena buat wa'asat. Kita kena faham beberapa perkara. Pertama, kita kena tahu bahawasanya takalif syar'iyah, matalib syar'iyah, tutup teh syarak, benda hak syarak suruh ni, dia tak ada beza di antara orang jatuh dengan orang betina. Serupa saja. Orang jatuh kena semaya, orang betina kena semaya, orang jatuh kena posok, orang betina kena posok, orang jatuh wajib haji, orang betina wajib haji. Tutup teh syarak hak besar-besar tu sama antara orang jatuh dengan orang betina. Malaikat ada hak syarak istisna. Seperti berperang, hak orang betina dia tak kuasa, ngarai dia tak kuasa, syarat istisna. Jemaah orang betina tak kena pergi, tak kena pergi. Kali dia pergi, maat dia sah, boleh pahala dia pergi. Itu perkara yang diistisna. Dan di antara perkara yang disuruh kita orang beriman, kita kata orang jatuh kena kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih pada Rasulullah. Maka orang betina boleh tak nak kasih ke Rasulullah? Boleh. Bahkan wajib sama ya. Sabit pada masa Rasulullah SAW buat pindah pergi ke Madinah tu ke, budak-budak betina, orang betina muda tunggu di jalan menaksik, baca dengan nazir, dengan patung. Royak kata, saya fak kami semua kasih ke Rasulullah SAW. Berlapar betul-betul kami kasih ya Rasulullah, kami kasih kepada Rasulullah. Lapar tu saya tak ingat lah, nanti kalau nak saya boleh buat marilah. Rasulullah kata, inni uhibbukunna, aku pun kasih kepada fak kamu semua. Rasulullah jawab. Jadi kasih ke Rasulullah. Maka buat molok ni tidak lain tidak bukan ialah ibarat daripada kita kasih ke Rasulullah. Buat mauluk tidak lain tidak bukan malaikan ibarat daripada kita syukur nikmat Allah, syukur rahmat Allah. Buat mauluk tidak ada malaikan kita suka dan serenak dengan rahmat nikmat kurniaan Allah. Allah bagi Nabi kepada kita, bagi Rasulullah yang utama kepada kita. Maka kasih ke Rasulullah, syukur nikmat Allah, kasih kepada rahmat Allah, itu perkara yang disuruh pada syarat, disuruh dalam Quran, disuruh di dalam hadis. Maka orang perempuan boleh nak buat mulut di atas dasar tu, tak ada gapo. So yang kedua kita kena faham bahawa so orang betina syarat dia istisna weh. Dia tak wi orang betina bah, dia tak wi orang betina bah. Sebab gapo weh tak wi orang betina bah? Tu. Kena tengok ilat tu. Maknanya kerana sorok orang betina tu dia akan jadi satu perkara yang lain daripada panggil orang ibadah. Bukan bila dia ber, bukan orang nak pergi semayat dah, orang nak pergi tengok dia. Takut tu ya. Takut nak pergi tengok dia. Aku nak tengok sikit lah. Tu webband taruh mana sangat bunyi ceng ceng ceng. Nak pergi tengok tu weh. Nak pergi tengok orang bear tak apa lagi. Nak pergi tengok tu weh bear ni aku nak weh ke dia. Tu lagu tu tak boleh. Oleh itu, orang betina nak baca berzangi bahasa Arab, bahasa Melayu boleh.
tapi jangan bunyi ceng-ceng kepada orang jatah. Ha, jangan jadi fitnah kepada orang jatah. Ha, kalau baca jadi fitnah, ha, tak boleh. Siapa ke orang nak kita tengok seka mana baca berzangi. Baca orang mana bunyi suara sedap sangat ni. Siapa ke orang jatah nak pergi cari dia. Ha, siapa orang jatah gila tu tak boleh. Kalau semata-mata dia nak baca berzangi, asal hukumnya harus boleh. Itu ya asalnya. Suara orang betina jangan ditinggikan. Dan orang betina bila ada orang jatah, dia berkecek dengan orang jatah, dia tak boleh berkecek dengan rupa berlemah lembut. Dia berkecek dengan biasa, dia kena berkecek dengan suara kasar. Itu orang betina. Dilarang di dalam Quran, orang betina berkecek dengan orang jatah dengan lemah lembut, dengan beraluh. Kena berkecek kasar-kasar sikit. Supaya orang jatah tu tak tertarik dengan dia. Oleh tu bila dia baca makhluk pun, jangan baca dengan betul nak tarik orang. Kalau sama fok dia, okey, tak ada masalah. Kalau ada orang jatah, dia kena perendah suara, dia jangan buat sedap suara dia. Benarnya kena buat cara puak dia. Kalau depan orang jatah tak boleh lah. Itu kesimpulannya. Tosohlah dia baca berzangin kalau depan orang jatah. Kalau di kalangan fok dia boleh tengok. Kalangan fok dia, dia nak komak semaya, suara derah boleh. Dia nak jadi imam semaya, baca derah sama fok dia boleh. Kalau di depan orang jatah, dia tak boleh nak komak suara derah. Dia nak semaya dengan suara derah tak boleh. Wallahu a'lam.